Workshop Media menggabungkan 3 elemen jurnalistik, desain grafis, dan videografi oleh BMKBM Untirta yang dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Mei 2018 di Auditorium Lantai 3 Gedung B Untirta. Workshop ini dihadiri oleh mahasiswa Untirta dan mahasiswa di luar Untirta yang nantinya akan dibentuk kelompok dan diberikan pembekalan sesuai dengan minat yang dipilih. Pembukaan workshop media dibuka langsung oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. Haji Suherna, MSI. Saya melihat betul bahwasanya saat ini masyarakat ataupun kaum muda tidak tahu betul di mana posisi mereka berada dalam dunia milenial ini sendiri, zaman yang dimana arus media itu begitu kuat. Makanya kenapa diadakan dari bagaimana workshop media yang melingkupi dari aspek videografi, desain grafis, bahkan jurnalistik itu sendiri seperti itu. Untirta sebagai proyek percontohan indeks mahasiswa di Banten perlu menjadi penggerak media dalam bidang jurnalistik. Banten dengan eksos media dan tingkat menulis rendah menjadi tantangan tersendiri khususnya mahasiswa untuk mendalami ilmu jurnalistik. Salah satu pemateri workshop media memberikan komentar terkait peran ilmu jurnalistik. Jurnalistik itu sangat penting banget. Hampir dulunya saya tidak percaya karena saya cita-citanya ingin jadi guru sebenarnya. Tapi ternyata dunia ini yang membuat saya semakin yakin bahwa untuk merubah dunia sekalipun lewat dunia ini. Makanya minimal dunia jurnalis yang membuat saya yakin bahwa persatuan, bahwa toleransi itu masih bisa kita suarakan, masih kita harapkan terjadi baik di nasional maupun di daerah. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Peserta workshop media memenuhi harapan pelaksana kegiatan. Iya, jadi tahu aja sih tentang jurnalistik itu seperti ini, dan kita juga tahu setidaknya tahu bukan secara umum aja gitu, lebih mendalam lagi kita itu juga tahu kode etiknya seperti apa gitu, jangan kayak memandang sebelah mata juga. Jadi kita udah sedikit lebih maju pengetahuannya tentang jurnalistik tadi gitu. Niki dan Tasya melaporkan untuk Untirta TV.